robot. Kenapa dikasih nama robot nih mas? Karena itu kerjanya itu geder-geder. Kemarin,
Anda. Yuk, tentukan yang terbaik, curi! Johet! Mas, 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 ini dari mana, mas? KMJ! KMJ ya, nanti kita ngobrol-ngobrol, mas, ya. Oke. Okay. Selamat sore, mas. Selamat sore. Kita jumpa lagi ya dengan mungkin prestasi yang berbeda, karena sebelumnya udah pernah ngobrol-ngobrol juga tentang jam hijau yang ketika itu langsung sold out ya bos ya. Iya, yang dinamakan itu Raja Tuak. Raja Tuak. Mm-hmm. Terus ini nama burungnya siapa yang hari ini masuk 2 dan 1 mas? Ini nama burungnya itu robot. Robot gedek? Bukan? Ya bukan. Robot aja ya, robot. Kenapa dikasih nama robot ini mas? Karena itu kerjanya itu geder-geder. Oke, ini saya mungkin tidak terlalu lama membahas nama, tapi untuk masih bisa jeli sekali memilih burung cak hijau, bisa tampil prestasi di gantangan. Sebenarnya rawatannya gimana sih mas? Ya rawatannya ya seperti biasa, mandi itu pagi hari, ya terus ya jangkrik itu dua-dua saja lah. Yang paling penting itu pisangnya itu loh. Pisangnya itu yang putih. Pisang kepok tapi yang putih. Ya, pisang kepok itu tapi itu bedanya yang apa? Putih. Antara pisang kepok yang putih sama yang biasa? Itu buat tenaga sih. Kalau terlalu matang itu menimbulkan birahi sih. Oh, kayak gitu. Berarti posisinya masih belum matang-matang banget kayak gitu. Iya. Masih itu hijau itu loh. Oh. Tapi masih itu tapi udah empuk kayak gitu. Ya, ya udah bisa dimakan lah. Ya bisa dimakan. Oke, oke, oke. Iya. Ini Mas cetak sendiri ya, Mas ya? Iya. Terus selain dengan makanan dan mandinya wajib. Mandi wajib, hijauan. Berapa hari sekali? Ya setiap hari mandi. Kalau pemiliknya biasanya mandinya wajib apa enggak ini? Oh, ya wajib kalau habis junub. Aduh, tapi emang saya udah nggak asing dengan Mas Sakuri Mas ya, dengan burung cak hijau memang sering banget bawa burung cak hijau dan masuk. Dan saya sih sebenarnya pengen tahu banget tip-tipnya bisa menawar cak hijau supaya juara Mas. Menurut Mas sebenarnya tadi selain pemilihan pakan, apalagi Mas yang harus diperhatikan? Ya yang jelas settingan lah. Settingan? Iya. Settingannya gimana? Ya biasa lah, pakai kroto. Kroto? Iya. Itu dimulai dari hamin berapa? Ya hamin sumamanya minggu main nih. Ya malamnya. Oh berarti nggak harus hamin 3, hamin 2? Enggak. Ini kan burung semi, ntar ketinggian kan nguil. Nguil? Iya. Oke. Biasanya cucak hijau mulai kelihatan itu, wah udah ketinggian ini. Udah ketinggian ini dilihat dari apanya? Nguil. Biasanya itu burung itu salto, itu menandakan tinggi. Itu kan setelah di lapangan, kalau masih sebelum dinaikkan itu kelihatan apa enggak? Itu kalau burung, wah ini ketinggian nih, sebelumnya udah kelihatan. Biasanya itu nyucuki kerubung ya. Oh kayak gitu. Nyucuki kerubung. Iya. Oke. Mas ini nyucuki kerubung ya mas ya. Oke. Nyucuki kerubung. Oke. Itu ciri-ciri kalau cak hijau udah mulai tinggian birahinya. Iya. Kroto untuk takaran krotonya masih biasa berapa takarannya? Biasa 5 kewangwung. Aduh, bahasanya susah banget nih kayaknya. Aduh. Ini masih dari mana sih, Mas? Dari Jatilawang. Jatilawang. KMJ. KMJ. 5 kewangwung. Maksudnya gimana ini? Yang telurnya itu yang putih-putih itu. Kewangwung. Kewangwung. Iya. Itu 5 aja? 5 saja. Itu yang gede-gede apa? Yang gede-gede. Oh, 5 aja. Malamnya. Terus di lapangan dikasih apa lagi, Mas? Di lapangan biasa pakai ulat yang putih. Ulat bongkok? Iya, yang putih tapi. Berapa? Ya tergantung suhu udara. Berarti untuk takaran berbeda-beda. Beda-beda. Jadi kita memang harus paham ya, Mas ya. Iya. Harus paham. Mungkin kalau cuaca mendung kayak gini dikurangi. Ya ditambah ya supaya lebih panas kayak gitu. Gitu. Ini udah pernah ada tawaran? Ya ada, tapi kan ini mah nggak dijual ini. Beneran nggak jual? Nggak. Kalau harganya wow banget itu? Ya nggak dijual ini.
benar nggak dijual? Iya, buat hiburan aja lah. Iya, luar biasa sekali karena mungkin belum lama ini juga udah sold out Raja Tuaknya. Iya. Ini muncul lagi robot ya Mas, robot. Ya. Oke, terima kasih, ini cukup mungkin 5 menit atau 4 menit kita ngobrol-ngobrol, tapi mungkin lain waktu saya pengen datang ke rumah Mas, kita ngobrol-ngobrol lebih detail tentang Cucak Ijo ya Mas ya. Siap. Siap. Terima kasih, sukses selalu buat Mas Akur. Mudah-mudahan robot terus memiliki prestasi yang membanggakan karena nggak dijual ya Mas ya. Iya. Terima kasih sekali, sukses selalu Mas. Iya. Rumah burung mantap.